Mbak, ternyata cepet, Mbak. Sampai loh. Udah makanya belum terasa. Kita balik lagi aja lah ya. Jam 9.45 ya, jadwal 9.45, oke. Ini ya? Oh, gak ada orangnya di situ. Ada. Terima kasih, Pak. Bagus sih stasiunnya. Alhamdulillah, Pak. Siap. Ya. Mau ke mana? Mau ke Bandung. Ngapain? Jalan-jalan. Gratis, war-war. Nanti dulu. Pengen naik kereta atau ada tujuan ke Bandung? Naik kereta. Bentar balik lagi gitu. Iya. Susah dapat tiketnya, Pak. Kereta umum, Pak. Bandung, Pak. Sedikit, Pak, tanggapannya, Pak, kereta cepat, ya. Pak, boleh tanggapannya, Pak? Kereta cepat gimana nih, Pak, melihat, Pak, kereta cepat, Pak? Lah, belum nyoba kok. Hari ini tujuannya mau kemana, Pak? Saya mau ke Universitas Pasundan, Mas Atta. Makanya, salam. Ya. Harapannya apa nih, Pak? Naik kereta cepat ini harapannya gimana? Harapannya segera sampai di Bandung, karena nanti ada acara saya mau ceramah di sana. Harapan saya itu. Pulang pergi hari ini berarti naik kereta cepat, Pak? Hah? Pulang pergi hari ini naik kereta cepat? Nuduh, saya mau nginep. Oh, ya. Gak mau anu aja. Boleh lah, terima kasih, Pak. Foto ya, Pak. Kemarin udah dicoba uji coba, kirain nggak boleh nyoba. Terima kasih, Pak. Mana? Itu ada tempat jajan juga ya. Pak, boleh foto nggak? Ya. Pangan itu, pangan energi itu dua hal yang penting. Dan yang substansi dari manusia itu kesehatan dan pendidikan. Kalau itu aja bisa kita kerjakan, itu udah menyelesaikan banyak soal. Pak, maaf sekali. Pakai pasnya, anu. Terima kasih, Pak. Oh, iya. Pak, foto dulu, Pak. Kita dulu ya. Pak, mau izin. Terima kasih, Pak. Nanti modelnya pakai kartu ini atau berlangganan? Harga gitu? Dua kartu dan barcode. Okay. Kemudian berlangganan juga lagi kita berlangganan ya. Siapa? Karena Jakarta Bandung udah kayak komputer nih. 25 pasti. Menit Pak. Pasti. Oh, foto ya sekali aja. Tinggal nanti pengembangannya ini city to city. Betul. Pak, lihat sini. Iya. Thank you so much. Sehat ya, Pak. Oke. Ini aja kemarin masih coba kita hitung. Kalau ke Bandung gimana? Jalan lagi lebih nanti kan? Oke. Berhentinya dari... Pakai Kak Fidur. Dari sini ke sana gimana? Pak Ganjar nyampe itu kan. Jadi kita 20. Kalau nyampe sih, kita dikejar di kampus. Udah siapin aja kendaraannya, kita sambil coba. Oke. Sedikit boleh. Ya.
Oke, hari ini Pak Ganjar Pranowo akan mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung. Gimana nih Pak? Apa yang membuat tertarik untuk mencoba kereta cepat pada hari ini? Ini kebetulan aja, sebenarnya saya ada acara di Universitas Pasundan sore ini, jadi kita ngitung kesananya naik apa ya gitu. Terus teman-teman udah nyiapin pakai kendaraan aja Pak, itu. Nanti sambil jalan ini. Kenapa tidak naik kereta? Akhirnya cerita-cerita tadi malam. Coba dong naik kereta aja biar kita ngerasain cepetnya kayak apa ya. Jadi tadi berjuang untuk bisa mendapatkan dan alhamdulillah dapat. Bandung udah sekolah belum? Belum. Kamu udah sekolah? Udah ya? Belum. Belum. Mau naik kereta ya? Kereta apa? Ya, cepat. Hari cepat banget ya? Berarti kayak lari dong. Satu hari setelah resminya dari kereta cepat. Kamu namanya siapa? Pak siapa? Ganjar hadir dan ingin ke Bandung menggunakan kereta cepat. Filda. Nah saat ini Pak Ganjar sedang berbicara untuk masuk ke dalam narasi Fauzan. Bagus banget panggilan siapa? Wildan Sabian Arasi Fauzan. Ya panjang banget panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Wowo. Wowo. Oh. Ya. Iya. Ini siapa? Namanya siapa? Siapa? Oke, ya. Ganteng. Makasih. Pak Ganjar. Apa? Oh. Ini masuk kan? Yes. Yang ada barcode-nya Pak Ganjar. Gini. Iya, baik. Oh, masuk. Oh, langsung lu. Alhamdulillah. Bang ini dari Tegaluar ya, dari Bandung. Jadi kita nanti ke depan. Ini yang premium ekonomi, dari 23. Ekonomi? Premium ekonomi selain itu. Premium ekonomi terus? Ya, terus bisnis kelas sama first class. Bisnisnya secara? Ada bisnisnya secara sama kelas, di depan juga ada first class. Lihat ekonomi aja ya? Iya. Jadi jatuhnya lho Pak. Jatuh angin di? Klaten Pak. Kamu naik kereta ya? Iya Pak. Iya. Tadi batang bareng. Oh ya, namanya siapa? Kiana Pak. Siapa namanya? Namanya siapa? Malu kan? Salaminya. Salam dulu sama malu sama Bapak. Yang malu orang tuanya biasanya. Biasa ke arah depan. Oh, kita ke belakang ya. Nah. Oh iya. Bisa ngapa-ngapa. 9 tahun Pak saya naik kereta. Tiap minggu loh Pak. Iya. Kamu Pak. Oh semua kamu balik Kacayana, Senja, Solo. Saya tidak kapal ya. Ya, ya. Ini namanya ekonomi premium. Ya, premium. Dari tadi nggak foto. Oke, ya. Pak. Nanti ke sana terus langsung balik lagi atau nginep? Iya, balik lagi. Coba sore. Nah, ini lagi. Dapat tiket yang sore. Nah, ini lagi. Pendaftaran online kan kita bebas. Eh, lebatnya ini gratisan bolak-balik. Oh iya iya iya. Ya. Mas Arang yang mundi. Solo, Pak, tapi Palur. Solo Palur. Oh iya. Ini buatan bakso. Merencanakan baru jam 7 malam tadi kita lepas buat tiketnya. Udah. Nanti iya. bisa bandingkan makanya. Oh iya. Gimana kalau kita kecepatan 350 itu? Jadi berapa menit ini? 25 menit. 25 ya? Oke. Okay. Ayo Pak. Iya. Kasih. Ini yang untuk? First class. Oh first classnya ini? Iya. Jadi business classnya hanya ada di belakang. Oke. Okay. Ada 9 di depan, 9 di belakang. Depannya apa? Depan masih ini. Ada masinisnya? Loh, kan nggak kayak LRT kalau ini termasin. Ada masinis. Kita harus 50, Pak Ganjar. Hah? Kita harus 50 km per jam. Harus cepat ya.
Kalau LRT kan kecepatannya nggak terlalu tinggi. Dia di O3 sistemnya, kalau kamu di O1. Fasilitasnya kayak gini. Kalau di Tiongkok kan dia kayak luxury di kereta api warnanya. Cuma kan kalau kita Bandung kan perjalanannya nggak terlalu lama. Jadi buat gini aja. Kita mau ke Bandung naik kereta khusus. Pak, boleh di review nggak Pak, rasanya gimana Pak naik ini Pak? Rasanya gimana Pak? Nyaman nggak? Rasanya gimana ya? Baru kok oh, belum jalan gimana? Enggak, tapi ini dari kursinya. Kursinya oke, ada recline ya, cip. Terus kemudian revolving juga ada. Revolving. Tahu revolving enggak? Pernah naik kereta enggak? Pernah. Pak. Pernah. Sering enggak? Berapa kali, Pak? Berapa kali ya? Revolving itu. Jadi, mana itu? Oke. Okay. Nah, ini jalan terus. Oh, wow. Ini aku belum pernah nih, Pak, yang muter. Yang ini belum pernah. Oke. Okay. Colokan listrik juga ada, belum, Pak. Colokan listrik ada. Ada. Tuh, ada colokan listrik. Oh, jadi memang di sini juga kita mau aplikasi listrik boleh. Oh. Ya. Rice cooker nggak bisa. Kan ngopi aja, belum selesai ngopi udah nyampe pada lah. Iya ya. Rabuaran itu BUMN Tiongkok yang memulai membangun di sekitar 7 hektar fasilitas. Pada proses 50% pekerjaan pembangunan produksi slab track, itu mereka mengundang Wika. Satu bulan diajari manajerial, teknikal, semuanya. Setelah satu bulan diserahkan dari mulai alat produksi sampai orangnya diserahkan ke Wika, sampai posisi 100% Wika yang mengerjakan. Oke. Termasuk regulasi SOP. Current speednya masih 72 km. Oke, belum. Pak, gaspol. 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 Suhu dalam ruangannya 27. Oke. Ini paling depan ya? Paling depan. Kita seluruhnya ada 8 coach, 1 transit. Jadi 601 tempat duduk. Ini tunnelnya nih? Ini tunnel, ini tunnel. Tunnel 1. Jadi di atasnya jalan tol. Jalan tol ya. Duduk sini. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, gini lebih enak ini. Yeah. Saya, Pak. Aku penasaran sama kecepatannya. Nanti, Pak. Nanti yeah. Saya kasih kode, Pak. Kalau sudah 300 okay. Kilo. Sekitar 10 kilo, Pak. Apa 10 ini? Kilo lagi baru kita bisa mencapai. Oh, 10 kilo lagi. Yeah. Oh, gitu. Itu tadi 70-an ya. Siap. Ini LRT. MDZ. Yang MDZ ya. Yang sering diviralkan teman-teman nih Pak. Ya udah kayak Bekasi lain. Iya. Karena kalau dari atas kelihatan semua infrastruktur. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Koin nggak? Ini aja dulu. Terlalu tinggi, Pak. Ya gini lah. Oke. Okay. Tapi juga ada itu. Mungkin koin memang. Koin ada koin nggak, Den? Waktu hemat, operasi optimal, sistem hemat. Hebat. Koinmu harus agak tebel, Den. Oh, oke, okay, ternyata. Tuh. Oke. Kok tolong di record.
ada yang 500 lebih stabil. Yang agak gede ya. Ada yang 500. Boleh. Tapi ini mulai aja. Ada yang 100.000 enggak stabil kayaknya. Stabil banget kayaknya, Pak. Nih, gope 500-an. Ini. Siap. Kayak ini ketupai bocor ya. Oh, yes. Dari situ ke sini aku. Oh, yo yo yo. Coba pas lagi. Ini 350 kelihatan. Kita coba lagi. Saya penasaran dengan kecepatannya. Okay. Apakah betul-betul berapa menit? 25 menit. Coba kita akan uji secepat apa, senyaman apa. Nyamannya udah terasa ya. Ya nanti kita melihat ketepatan waktu dari 20 menit kira-kira sampai sana. Kita cepat ini begitu dicoba nanti sukses, terbayangkan nggak bagaimana kecepatan migrasi orang? Dan nanti konektivitas antara Bandung Jakarta ini akan jauh lebih cepat. Maka orang bisa jadi cukup tinggal di Bandung, kerja di Jakarta atau sebaliknya gitu ya. Bisa wirawiri ke sana kemari dengan dampak yang pasti mesti kita cermati, kita hitung ya. Kalau saya sih nanti akan lebih strategis kalau kemudian stasiunnya di pusat-pusat kota. Jadi nanti akan berhenti di kota Bandung ya. Dan mungkin startnya bisa di Gambir, di Manggarai, umpama, sehingga itu akan bisa membawa lebih banyak orang dari city to city, pusatnya. Kita berhenti di sini ya? Iya, pada mana kita. Oke, bener ya. Mbak, ternyata cepat, Mbak. Sampai lho. Udah makanya, belum terasa. Kita balik lagi aja lah yuk. Mau preview juga belum, biar sudah sampai. Iya, reviewnya belum, udah sampai. Ya sekarang kita masalah ini aja skala ekonomi karena yeah. Semua pasar yang kami bangun sekarang ini sebenarnya untuk ke Surabaya. Oh iya ya. Jadi kalau kita bangun lagi minimal Jogja itu skala ekonomi pasti bisa masuk. Ya, ya bisa sampai, lebih murah. Harus sampai Jawa Timur. Kan banyak dikasih pilihan. Malah kemarin Pak Wamen diskusinya gini, kalau mau lebih murah lagi Bandara Jogja yang sekarang segitu bisa langsung jadi stasiun kereta cepat. Jadi ini balik. Iya, Mas. Kalau turun ke sana bandara di Jepang itu agak susah ya. 1.4 Iya. Makanya langsung. Stay di sini aja. Masuk ini kereta dilewatin ini integrasi tadi. Om cepat kok. Stop 14 menit, balik lagi kali. Dan kita nanti akan terbiasa untuk disiplin kan. Time semuanya. Jadi orang Tiongkok itu semua ditanya, apa yang membuat Tiongkok masuk? Itu dia bilang kereta cepat. Kereta cepat mengajari mereka mengenai disiplin waktu, disiplin antrian, kecepatan, keteraturan. Betul. Manusia kan menyesuaikan. Siap. Oh, oke, makasih. Alhamdulillah. Turun sini takut saya. Boleh ikut, Pak. Boleh. Makasih ya. Ya selalu, Pak. Kalau nggak dicek tiketnya tadi. Udah ya? Asiknya apa? Cepet, terus apa? Enak sih. Tadi gini-gini gak? Terus karena gratisnya itu asiknya. Oke, luar biasa karena gratisnya itu yang paling penting. Ya, makasih. Yang penting udah coba ya. Ya. Saya keluar lagi. Menuju stasiun Bandung dengan pemberhentian di stasiun Cimahi. Terima kasih, selamat siang. Gimana tadi naik apa namanya? Oh, kereta. Reset. Gimana rasanya tadi? Enak. Enak ya? Enaknya gimana tuh? Ya enaknya cepat ya. Gini goyang-goyang nggak tadi? Enggak ya. Oh. Nanti ceritain sama temenmu ya. Temenmu siapa namanya? Naran. Hah? Naran. Masa temennya cuma satu? Iya. Naran. Siapa? Yang satu itu loh. Yang suka main bola siapa namanya? Ipang. Ipang. Nah, Ipang kan kemarin.
Jepang. Terus satu yang apa namanya suka manjat pohon. Siapa namanya? Siapa? Hah? Bapak. Bapak bukan temanmu. Yang temanmu itu loh. Ipang. Bapak. Kan. Ya. Terus ini mau ke mana? Bandara. Ya? Bandara. Bandara mana? Stasiun kali. Stasiun bandara. Ya oke. Okay. Apa ini? Mau naik pesawat, habis naik kereta, naik pesawat. Bagus ya. Pernah naik pesawat ya? Pernah? Oh belum? Oke. Pesawat yang terbang apa yang nggak terbang? Hah? Oh yang terbang? Berani? Oh hebat. Terus sekolahnya kapan? Nggak sekolah. Nggak sekolah? Umurnya masih 4. Umurnya masih 4? Paut, paut. Tahun? Iya. Hah? Tahun kapan? Nanti sepuluh. Oke. Pintar nyanyi gak? Apa nyanyi apa lagu apa? Hah? Oh ya, ngaji. Oh ya, 1, 2, 3. Diajarin buka sama orang tuanya. Ini, harusnya ini. Bisa dong. Siapa tahu dong. Hihi. Sip enggak? Ya pancen dikasih ya. Cuma dua kita ini ya. Buat kita aja dua, yang lain enggak usah. Oke. Okay. Sip. Ada potong-potongannya. Pak Direktur dikasih nggak? Ini dikasih nggak menurut? Nggak usah, ya? Nggak usah. Kasih ya? Kasih, kasih Pak, kasih. Ada suara ya. Kamu sendiri yang kamu udah digigit dulu gimana? Itu udah nggak mau gigit gimana mau bagi-bagi? Tunggu kereta akan ditutup. Terima kasih. Sekarang nyanyi aja lagunya.
Indonesia Pancasila di sana. Indonesia Raya. Bisa. Satu, dua, tiga. Ada anak-anak, jemput anak-anak.